Seperti apa sama Yudan Ayu? Merenggang, siapa yang bilang merenggang, Mas? Mas ya? Orang baik-baik aja, Mas. Harus saya, Mas. Kalian ludah sendiri, jadi mendingan jalanin dulu aja. Seolah mau menjawab penasaran netizen, Ayu Ting Ting memberi pernyataan tegas perihal status hubungannya dengan Boy William. Lama tak terlihat bersama, hubungan Ayu Ting Ting dan Boy William dikabarkan renggang. Jawab penasaran publik, Ayu Ting Ting lantas mengungkap kedekatannya dengan Boy William saat ini. Mengutip tayangan YouTube Intens Investigasi, Ayu Ting Ting justru heran dengan pertanyaan yang dilontarkan awak media. Ayu Ting Ting bereaksi terkait kabar renggangnya hubungan dengan Boy William. Penyanyi Ayu Ting Ting belakangan jarang terlihat bersama Boy William hingga hubungannya dikabarkan renggang. Padahal Ayu Ting Ting dan Boy William kerap mengumbar kebersamaan hingga mesra. Mulai jarangnya Ayu Ting Ting bersama Boy William mengundang rasa penasaran publik. Akhirnya Ayu Ting Ting buka suara demi merespons kabar yang beredar itu. Ilustrasi foto Boy William dan Ayu Ting Ting sudah dikabarkan renggang setelah jarang terlihat bersama. Ayu Ting Ting bereaksi terkait kabar renggangnya hubungan dengan Boy William. Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting membantah hubungannya dengan presenter Boy William merenggang. Merenggang, siapa yang bilang? Ucap Ayu Ting Ting ketika ditemui di sebuah klinik kecantikan di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat, Rabu tanggal 24 Mei tahun 2023. Menurut dia, hubungan dengan Boy masih terjalin baik. Ih, baik-baik aja. Masa saya harus sebar? Tutur Ayu. Sejak November tahun 2022, Ayu Ting Ting dan Boy William dekat bahkan diduga menjalin hubungan pacaran. Boy juga sudah mempertemukan dan mengenalkan Ayu ke keluarganya. Namun, tidak sedikit netizen yang curiga kedekatan mereka hanya gimmick. Pada pertengahan Mei, Boy mengungkapkan bahwa hubungannya dengan Ayu kini selalu baik. Meski mengaku dekat, Ayu dan Boy tidak pernah mengonfirmasi maupun menegaskan status mereka seperti apa. Sementara di tempat lain, Boy William memberi pengakuan yang tidak selaras dengan Ayu Ting Ting. Menurut sang presenter, blak-blakan bicara masalah hubungannya dengan pedangdut Ayu Ting Ting yang masih menggantung. Dia memutuskan untuk menjalani hubungan apapun yang mereka jalani saat ini. Boy William mengatakan dia masih terbayang akan pengalaman pahitnya yang gagal menikah dengan Karen Vendela. Hal tersebut yang membuatnya merasa harus lebih berhati-hati dalam menjalin suatu hubungan asmara. Padahal hubungan Ayu Ting Ting dan Boy William sudah begitu disorot netizen. Mereka juga sudah mengantongi restu orang tua Boy William. Karena dalam relationship gue pernah gagal juga, makanya mungkin yang ini gue harus jauh lebih berhati-hati dan apapun itu langkahnya gue harus lebih berhati-hati. Ungkap Boy William di kanal YouTube Star Pro Indonesia. Dikutip Kamis tanggal 25 Mei tahun 2023. Selain itu, Boy William pun kini enggan mengumbar kisah cintanya ke publik. Pelajaran buat gue, nggak boleh banyak mengumbar-ngumbar, takutnya ntar nelen ludah sendiri, jadi mendingan jalanin dulu aja, sambungnya. Sementara itu, Ayu Ting Ting pun dikabarkan didekati pria lain meski kehebohan akan kabar kedekatannya dengan Boy William belum mereda. Isu tersebut muncul setelah foto Ayu Ting Ting dengan seorang pria beredar di media sosial. Namun tak lama terungkap bahwa pria tersebut merupakan pengusaha muda yang ingin berfoto bersama sang biduan. Sebagai informasi, Ayu Ting Ting memang masih terus dijodohkan dengan Boy William. Pasalnya mereka dinilai netizen cocok untuk menjadi pasangan. Akan tetapi, Boy William pernah menyebut bahwa mereka hanya sebatas teman dekat.